Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa dinu wa salatu salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'u bisalim yawmiddin wa sallim tasliman kathiran kathira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita duduk bersama kitabullah sejenak untuk menyingkap makna yang tersirat di balik yang tersurat. Menyingkap makna yang tersirat di balik yang tersurat. Yang tersirat itu sangat banyak. Ilmu Allah di balik kalamullah yang tersurat sangat banyak. Tadi kita sudah baca surah Kahfi. Coba kita lihat penghujung surah itu. Kemarin juga sudah dibincang. Qul law kana al-bahru. Ayat berapa? 109. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Terjemahnya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat itu, meskipun kami datangkan tambahan dengan lautan yang sebanding dengannya. Dijadikan laut yang ada ini jadi ing, jadi dakwat, diproses jadi dakwat, menulis kalamullah lah, kering laut kalamullah tak habis lagi, ditambah lagi sebanyak itu lautnya tak juga habis. Tengok pula ayat dalam surah Luqman, surah apa? Sama juga ceritanya di sana, di halaman sebelum akhir, halaman 413. Ayat berapa bicara tentang laut di sana? 27. Ayat dibaca. Walau annama fil ardh. 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Terjemahnya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, nescaya tidak akan selesai dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pokok yang ada di hutan masuk kilang jadi pensil. Jadi pensil. Laut ditambah 7 kali laut yang ada, menulis ilmu Allah, kalamullah tidak selesai. Jadi makna yang tersirat di balik kalamullah ini termasuk ilmu Allah juga. Sudah 2 pagi yang mulia mudir membaca surah Ar-Rahman. Di sana ada ayat yang berulang, disebutnya apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba terjemahannya. Seorang saja bacanya ya. Halaman 531 532. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Disuruh memikirkannya nikmat. Karena kita ini hamba. Kita ini manusia.
berbalut nikmat. 24 jam berada dalam nikmat. Hidup nikmat. Bangun nikmat, tidur nikmat. Orang itu kalau tidak bangun tidur, kalau tidak tidur bangun. Nikmat. Bernafas nikmat. Kalau berhenti nafasnya? Berhenti. Kerja jantung nikmat. Kalau kerja jantung berhenti? Mati. Buah pinggang nikmat. Kalau buah pinggang tak berfungsi? Mati. Subhanallah. Kalau kita lihat kepada ayat yang sebelumnya surat Al-Qamar, ada apa ayat yang berulang kali disebut di sana? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mahu mengambil pengajaran? Lidzikri itu boleh dikatakan untuk peringatan, untuk dibaca, untuk dihafal. Al-zikir termasuk maknanya menghafal. Quran ini mudah untuk dihafal. Quran ini mudah untuk dipelajari. Karena Quran ini nikmat Allah yang nomor satu yang disebut dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Ar-Rahman. Ayat baca ayat 3 yang pertama. Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insan. Ar-Rahman itu mengajar Al-Qur'an. Qur'an lebih dulu ada sebelum manusia dicipta. Belum ada manusia, Qur'an sudah dicipta. Sudah ada di mana? Fi kitabim maknun. Surah apa? Al-Waqi'ah. Fi kitabim la yamassuhu illal mutahharun. Sudah ada kitab maknun itu apa artinya? Dan dalam kitab yang terpelihara, yakni Luh Mahfuz. Luh Mahfuz itu macam rekod semuanya ada di sana. Semua peristiwa ada di sana. Hari ini hari apa? Hari Merdeka. Rabu. Hari Rabu 31 Agustus hari kemerdekaan. Tahun lepas mungkin bukan hari Rabu. Tahun akan datang mungkin bukan hari Rabu. Semuanya ada di Loh Mahfuz. Apa maksudnya? Maksudnya ayat dalam surah Ar-Rahman menyuruh kita mengenang nikmat. Jangan ingkari nikmat. Jangan dustai nikmat. Nikmat nomor satu dalam surah Ar-Rahman Al-Qur'an. Qur'an ini mudah untuk dipelajari, mudah untuk dibaca, mudah untuk diingat. Jangan dikatakan, wah susah Quran ini, berdosa kamu. Berarti Allah menyuruh yang susah. Allah tidak menyuruh yang susah. Allah menyuruh yang senang. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Quran itu bukan untuk menyusahkan kamu. Quran untuk menyenangkan kamu. Kenapa susah? Kadang-kadang ada 4 huruf yang disebut kemarin. D-O-S-A. Barakallahu fiik. Kenapa susah? Karena banyak dosa ketimbun, belum terhapus. Maka hapuslah dengan istighfar. Dengan istighfar, dosa akan terpadam. Hati akan semakin berfungsi, ingatan akan semakin kuat. Siapa yang pernah mengadu kepada gurunya karena ada gangguan ingatan? Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya karena ada gangguan ingatan. Apa kata gurunya? Jangan buat dosa. Barakallahu fiik. Karena dosa itu menghijab. Dosa itu mendinding. Dosa itu hijab. Tengok lihat ayat dalam surah Al-Mutaffifin, yang dosa itu hijab. Surah apa? Kala bal makanu yang simun. Alaman berapa? Juzuk 38. 588.
ayat yang ada saktah 14 ayat dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kallabal ra'ana ala kulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Apa yang mereka kerjakan itu dosa tu. Menutupi hati, menyekat hati. Dosa itu hijab, dosa itu dinding, dosa itu apalagi sekatan, penghalang, roadblock. Dosa itu akan memblok ilmu masuk ke hati. Dosa itu akan memblok Al-Quran. Maka kemarin ada petikan tazkirah itu katanya empat benda. Kalau kamu nak hafal Quran, perlu empat benda katanya. Nomor empat apa? Alat? Istighfar. Barakallahu fi. Katanya kalau kamu nak lancar menghafal Quran, jaga empat kaedah. Kaedah keempat? Banyakkan istighfar. Qallil aksir? Dawin Hafiz. Belum tahu tak ceritanya? Nanti boleh Ustaz tunjuk di sini. Nah, menghafal Quran ada empat kaedah. Pertama, qallil, jangan banyak-banyak. Nah, kalau peringkat awal, tiga baris, setengah halaman, satu halaman. Jangan banyak. Banyak. Yang kedua, banyakkan membaca. Kalau tiga baris, dibaca, dibaca, dibaca. Kemudian, konsisten. Istiqomah. Barakallahu fiik. Yang keempat, banyakkan istighfar. Istighfar penyelesai masalah. Insya Allah. Semua masalah kamu akan ditunaikan Allah dengan istighfar. Pernah dengar cerita Imam Ahmad bersama seorang tukang roti? Boleh, boleh. Pernah dengar? Pernah, lupa. Lupa. Imam Ahmad ini imam empat, di antara empat mazhab. Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini murid kepada Imam Syafi'i. Barakallahu fiik. Imam Ahmad ini murid kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad ini suka berjalan. Satu hari itu pergi ke satu kampung, singgah di masjid. Diingatnya boleh nginap di masjid. Lantas dia kena usir oleh petugas masjid. Tidak boleh tidur di sini. Peraturan ahli jabatan kuasa melarang siapa saja tidur di masjid. Tidak tahu dia ulama besar. Ulama besar pun dia diam saja. Lalu ada orang yang datang melintas. Tengoknya orang tua kena usir dari masjid. Pak Cik, tak masalah Pak Cik, ayo ke tempat saya. Pak Cik menginap ke tempat saya saja. Orang beriman ini baik hati, selalu baik. Baik hati. Ada orang susah ditolong. Okeylah katanya. Imam Ahmad pun pergi. Rupanya orangnya tukang roti. Khabaz pasarnya. Khabzun itu roti. Khabaz tukang roti. Lalu tukang roti dia kerjanya malam, siangnya jualan. Pagi-pagi orang mau beli roti, malam-malam dia buat roti sambil roti dia beristighfar. Imam Ahmad kagum, wah, wali Allah ini rupanya hebat, tidak pernah marah berzikir. Lalu ditanyanya, saya dengar tadi malam, Tuhan sepanjang malam beristighfar. Apa faedah istighfar itu? Apa fadilah yang dapat diraih? Semua hajat saja ditunaikan Allah katanya. Semua hajatnya ditunaikan Allah. Allah ditunaikan Allah hajatnya.
Ayo Allah maafkan lana. Allah maafkan lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma maafkan lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma maafkan lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ghufranaka. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katanya apa? Apa kata tukang roti kepada Imam Ahmad? Semua hajatnya dihajati, dihajati. Dimakbulkan. Barakallahu fiik. Kecuali satu yang belum katanya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fi. Innasya. Uhibbuka fillah. Ahsanallahu ilai. Ahsanallahu ilai. Jazakallahu khaira. Barakallahu fi. Katanya satu lagi yang belum dapat. Saya kepingin ketemu Imam Ahmad. Saya lah Imam Ahmad itu. Saya lah Imam Ahmad. Kata? Kata Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad kepada tukang roti. Dengan demikian semua hajatnya ditunaikan. Kamu hajat kamu yang paling besar ingin hafal Quran. Maka banyaklah istighfar. Istighfar. Satu istighfar satu solusi. Istighfar aset kekayaan umat Islam. Istighfar aset kekayaan umat Islam. Di atas sekali. Mohon maghfirah. Di atas tajuknya istighfar aset kekayaan mukmin. Mukmin. Dengan istighfar kamu akan kaya. Baik. Satu lagi nak cakap. Buah manis taubat dan istighfar. Surah Ghafir. Buah manis taubat dan istighfar surah Ghafir. Di awal halaman permulaan surah Ghafir. Bismillah. Halaman berapa? 467. Ayatnya ayat 7. Orang yang bertaubat, orang mukmin bertaubat didoakan oleh malaikat first class. Pemikul? Masya Allah. Masya Allah. Ayat baca ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Allahumma kina azabal jahim. Allahumma kina azabal jahim. Allahumma kina azabal jahim. Alladzina yahmiluna al-'arsy, yakni malaikat-malaikat yang memikul arasy dan yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan keampunan untuk orang-orang yang beriman. Ya Allah Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah keampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikut jalan agamamu dan peliharalah mereka daripada azab api neraka. Doa malaikat pemikul arasy bagi orang mukmin yang bertaubat. Kalau kamu beristighfar, bertaubat, malaikat mendoakan kamu. Malaikat mendoakan orang yang beriman yang bertaubat. Allah maghfir lana wa arhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kata malaikat, rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilman. Ya Allah, ilmu-Mu sangat luas, rahmat-Mu sangat luas. Berilah maghfirah. Apa itu? Maghfirah. Bagi orang yang bertaubat. Pertama minta maghfirah. Keam? Ampunan. Wattaba'u sabilak wa qim 'adzabal jahim.
lindungi mereka daripada azab neraka. Dan dua, maghfirah dengan wiqayah. Wiqayah itu perlindungan. Yang ketiga, Rabbana wa adkhilhum, ya Allah masukkan mereka ke dalam jannah. Masukkan orang yang beristighfar bertobat ke dalam jannah bersama abaihim, ibu bapa mereka, azwajihim, dan nenek moyang mereka, zurriyatihim, dan keturunan mereka. Kamu kena doa, malaikat mendoakan kamu, mendoakan ayah dan ibu, mendoakan rumpun keluarga untuk masuk surga, jannah. Masuk jannah. Innaka antal azizul hakim. Waqihimus sayyi'at. Lindungi mereka daripada segala mara bahaya. Lindungi pada COVID-19. Ini ayat perlindungan, ayat protection daripada mara bahaya, penyakit, bencana dan segala yang tidak diingini. Jadi ayat ini sangat cantik jadikan doa. Diambil pada Rabbana. Doa lepas sholat cantik. Kadang-kadang yang mulia-mulia pun baca. Ayo dibaca Rabbana. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzaban jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal 'azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اكْتُبْ لَنَا الْفَوْزَ الْعَظِيمَ. اللَّهُمَّ اكْتُبْ لَنَا الْفَوْزَ الْعَظِيمَ. اللَّهُمَّ اكْتُبْ لَنَا الْفَوْزَ الْعَظِيمَ. اللَّهُمَّ اكْتُبْ لَنَا. Jazakumullah khair. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akhirna wa la tudna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tuksir alayna wa ardina wa arda'ana ya Nabi. Rabbana wa si'anta kulla isya'ahamata wa ilma, fawfir lillazina tabu wa taba'u sabila wa ma'adhaba jahil. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal 'azizul hakim. Waqihimus sayyi'at wa man taqi sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.